Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya di channel Anjana SH. Nah, untuk video kali ini, saya akan review tanaman cabai saya. Kira-kira ini sudah. 30-35 sampai 35 HST, jadi hmm, ada pertumbuhan-pertumbuhan cabang seperti ini. Ya, sebentar lagi juga akan eh, memunculkan bunga. Nah, sebentar lagi akan memunculkan bunga. Yang kemarin saya pupuk dasari kotoran kambing, seperti itu kotoran ayam. Ya bagus-bagus, ini sudah ada yang akan berbunga hmm, seperti ini. Nah ini saya tumpang sari dengan... Kacang jebol dengan jagung, jagung dengan yang jagung yang lebar. Nah, ini kemarin saya sharing-sharing sama teman-teman pertanian, ya. Kalau sudah akan berbunga itu diharapkan diberi pupuk yang bersifat meningkatkan pembungaan dan mencegah kerontokan. Nah, obat tersebut terdiri dari ada kalsium karbonat, ada nitrogennya, fosfor, kalium. Nah, untuk E, kalsium karbonat itu untuk mencegah kerontokannya sebenarnya di toko pertanian sudah ada beberapa produk tinggal kita memilih saja nah seperti ini banyak sekali ini bunga-bunganya bakal bunga, bakal buah akan berbunga dulu ini bakal buah nah satu minggu lagi saya akan pupuk dengan Pupuk yang bersifat memperbanyak bunga dan mencegah kerontokannya, nah, karena ini sudah masuk masa vegetatif. Nah, vegetatif nanti sampai masa produktifnya, kita tetap memberikan pupuk. Pupuk yang tadi itu ada. NPK sama kalium karbonat, jadi nanti usianya agak lebih panjang. Mumpung ini harga cabai masih terbilang mahal, ya. Kan? Nah, saya sementara tahun ini cuma punya sedikit ini, cuma punya sedikit. Capek, kan? Memang sulit. Kalau sudah mahal, itu sulit. Nah, ini sisa-sisa kotoran kambing masih terlihat. Sangat gembur karena ada pupuknya ini. Nah, kalau di sini ini bekas penyemaian, bekas penyemaian saya ini. Bekas penyemaian saya ini sudah berbuah malah ini. Kemarin hanya saya pupuk dengan NPK sama kotoran kambing kotoran ayam hasilnya se seperti ini ini termasuk varietas cakra cakra putih itu saya belum pernah menanamnya hanya pertama kali ini kok ternyata sulit nggak tahu sulit sulit karena cuacanya atau sulit memang dari varietasnya sulit nggak tahu nanti teman-teman bisa berkomentar di kolom komentar Nah saya memilih tumpang sari seperti ini karena eh, cabenya lebih jarang jarang sekali banyak yang mati terus memang saya cuma punya bibit sedikit jadi saya tumpang sari Kalau ditumpang sari kan kita dapat jagungnya kita dapat kacangnya kita dapat cabenya gitu Nah untuk uh, review dan saran-saran uh, sampai di sini dulu nantikan video selanjutnya untuk pemupukan cabai dengan uh, NPK untuk pembungaan dan kalium apa itu kalium karbonat terus uh, ada lagi apa pokoknya nanti saya akan Videokan untuk pemupukannya. Sekian dulu untuk video kali ini. Nantikan untuk video-video selanjutnya, dan akhir kata ya, belum di, sebelum ditutup. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe untuk teman-teman uh, yang belum subscribe. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.